Allahu Akbar. Sebab itu kita hadir pada pagi yang barakah ini. Hakikatnya walaupun nampak kita yang berusaha datang, ada orang lelaki datang mungkin kena paksa dengan isteri dia, wallahu a'lam. Tak juga saya tahu orang kedai ni memang ikhlas, memang betul-betul nak datang. Tapi memang jarang orang lelaki datang kuliah duha. Tapi subhanallah, saya bagi pujian sangat kepada lelaki yang turut hadir. Masya Allah, bukan mudah. Walaupun mungkin ada anak-anak, siapa-siapa yang datang kerana terpaksa contohnya, hakikatnya Allah ya Qahar ya Jabbar, yang maha menentukan, Allah yang maha memaksa. Allah lah yang paksa untuk kita ada di sini pada hari ini, di rumahnya, di majlisnya, iaitu taman syurga Allah, majlis ilmu Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak nikmat. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak selawat sama-sama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan selawat yang kita namakan selawat Ibrahimiyah itu, yang mana Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna. Subhanallah, alhamdulillah. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak pernah putus, walaupun hubungan kita secara zahirnya telah terputus dengan Rasulullah. Kita telah pun terpisah jarak lebih kurang 1441 tahun. Tapi hakikatnya kita tidak pernah terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan baginda tidak pernah terputus untuk kita. Syafaat baginda bukan hanya kita dapat setelah di padang mahsyar kelak. Ini salah faham kita. Bila sebut syafaat, kita bayangkan di padang mahsyar kelak. Sedangkan syafaat dan pertolongan Nabi kita tetap dapat ketika hidup kita di dunia, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika di dalam kubur, bahkan setelah kita bangkit di padang mahsyar kelak. Apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pelbagai kelebihan demi kelebihan sebab Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat terhutang budi dengan Nabi Muhammad. Kita sangatlah bergantung harap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda, Allah mencintai baginda. Besarnya kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mendapat barakah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa kita pun insya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu juga insya-Allah pemandangan hijau ini mudah-mudahan kita kekal dapat lihat di dunia, begitu juga kekal dapat dilihat di akhirat kelak. Kerana di antara warna syurga ialah warna kehijauan. Subhanallah. Antara warna kegemaran Rasulullah juga hijau. Ada pakaian Rasulullah pakai warna hijau baldu. Allahu Akbar. Memang sejuk je mata memandang kalau warna hijau. Masya Allah. Saya percaya masjid ini juga dibina dengan infak kaum muslimin dan muslimat. Hasil kerana cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan perjuangan. Kan orang kata kalau nak tengok satu tempat itu bersih atau tidak, rumah tu bersih ke tidak, tengok kat tandas. Jangan tengok kat ruang tamu, memang tip top. Tapi nak tahu jiwa orang di rumah itu pembersih atau tidak, tempatnya tandas. Dia gahal ke tak, orang ganu tu, tak tahulah. Maksudnya daki-daki hitam-hitam apa, tempat tandas apa semua, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Moga-moga Allah berikan kesihatan, kekuatan, kemurahan rizki kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengadakan setiap majlis ilmu yang diadakan.
Seterusnya saya ingin mengucap terima kasih kepada semua ni yang buat live ni. Pengalaman saya lah ni live yang terbanyak di dunia. Satu-satunya di atas muka bumi. Kalau saya dekat KL pernah jugalah 6, 5 nampak ada kamera. Ini 8 kamera. 8. Beria benar kan? Masya Allah, nampak tak penuh ni? Makcik-makcik ada benda ni? Tak ada. 8 digantungnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi lagi banyak live ni, lagi tinggi tekanan saya, lagi besar cabaran saya. Jadi insya Allah kita manfaatkan betul-betul supaya pengisian ini bukan hanya halwa telinga, tapi beri sentuhan, beri kesedaran supaya kita tak sia-siakan waktu yang masih berbaki.